Sebagaimana firman Allah, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rupiah, dolar, euro kau miliki, tabungan untuk hari tua nanti. Infak wakaf sudahkah kau penuhi, tabunganmu kelak setelah mati. Nonton atau nyanyi-nyanyi, refreshing untuk menghappykan diri. Tapi ingatlah doa dan mengaji, obat manjur untuk tentramnya hati. Shopping ke Hong Kong atau Singapura, beli ini dan itu sepuasnya. Tapi sudahkah belanja pahala zakat sedekah bantu yang tak punya? Profesor sampai doktor kau temui, belajar sains sampai luar negeri. Sudahkah datang ke Ustaz Kiai cari ilmu agama bekal diri? Nonton atau nyanyi-nyanyi, refreshing untuk menghappykan diri. Tapi ingatlah doa dan mengaji, obat manjur untuk tentramnya hati. Tapi ingatlah doa dan mengaji, obat manjur untuk tentramnya hati.